warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Dwi Sofitri, guru SMP Negeri 4 Surabaya. Pendapat saya tentang kegiatan bersih-bersih pantai di sekitar Kedung Cowek Kenjeran, Pantai Kenjeran ini sangat bagus, karena selain pantainya yang seperti ini, kita bisa mengajak anak-anak untuk saling sadar kebersihan, juga tetap menjaga kebersihan pantai yang ada di kota Surabaya. Semoga pantainya cepat bersih dengan bantuan beberapa anak-anak yang ada di sekolah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi, pasti lestari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakya Anindya. Saya runner atau Putri Lingkungan Hidup 2020. Nah, saya dari SDN Purana 1. Untuk tanggapan saya tentang bersih-bersih pantai ini, bisa membuat pantai ini lebih bersih dan sebagainya. Dan kita juga bisa membersihkan pantai ini. Harapan saya ke depannya, semoga kota Surabaya ini menjadi bersih dan asri, dan juga masyarakat lebih peduli dengan lagi. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga jangan lupa ya, tanam jaya merah di rumah kalian. Tanam jaya merah, tingkatkan imun kita. Salam bumi, salam lestari. Saya dari SMP N4 Surabaya. Tanggapan saya tentang kegiatan membersihkan pantai ini, awalnya cukup merepotkan, tapi ya lama-lama menyenangkan juga. Nah, intinya jangan membuang sampah sembarangan, soalnya pantai bisa jadi kotor.